Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Semboe bersama saya. Dalam video kali ini akan melakukan penggantian radiator engine Kamen KSA23 untuk unitnya Hitachi X1200. Seperti apa video singkatnya, saksikan ya Mas Semboe. Guys, dilanjut lagi ya Mas Boe. Bentar, di belakang radiator sudah tercabut ya, terlepas, dan nanti kita angkat dan kita pindahkan ke bawah. Selanjutnya nanti kita untuk pasang ganti yang baru ya. Saksikan lagi videonya terus ya Mas Boe. Awas kena kipas ya.
pemasangan radiator sudah selesai ya Mas Emboe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.